saja kita melihat kegiatan aktivitas Jul dengan saya melakukan aktivitas fotografi dari sejak tadi siang hingga sore ini. Di sini sebenarnya saya mau share dalam video ini adalah bagaimana sosok kawan saya Jul dengan begitu banyak keterbatasan yang dia punya, tapi justru ini lebih yang berbeda. Spiritnya, semangatnya, motivasinya, dan keingintahuan fotografi cukup besar. Dan ini menjadi satu titik terbalik dari saya, bahwa yang pertama saya memberikan sebuah motivasi terhadap Jul, justru Jul itu menjadi fotografer saya. Pertanyaannya kenapa? Karena ternyata dengan keterbatasan yang ada di dalam diri Jul, itu sangat bersyukur dia semua. Sedangkan saya yang diberi satu kebutuhan dari Tuhan, kadang-kadang kita pun mengalami kondisi yang menurut di dalam spirit. Jadi ini sudah jelas bahwa saya hanya mengingatkan atau memberikan satu masukan kepada kawan-kawan, saudara-saudara yang tiba-tiba semangatnya malah menurun dalam fotografi. Dengan melihat Jul di sini, saya harapkan timbul lagi semangat. Karena pada dasarnya, sejatinya, fotografi itu adalah sebuah spirit di dalam kita. Dan yang harus kita lakukan adalah selalu bermotivasi, sama halnya yang juga Jul. Dan yang ketiga adalah mental. Dan mental ini yang dipunyai. Semoga hari ini saya mengharapkan orang-orang semua dan saudara-saudara kita semua yang mempunyai minat berfotografi, jangan pernah putus asa dan sulit sedikit. Thank you.